Medis kembali mengadakan nobar. Hari ini akan ada nobar Aladin. Seperti apa keseruannya? Bareng Gadis, filmnya seru banget, kalian harus tonton. Terus yang pas bagian A Whole New World, iya, pasti. Oh yang naik karpet, yeah. Soalnya itu dari masa kecil kan nonton itu terus, yeah. Aku suka part yang endingnya yang pas Aladin ngebebasin Genie dari seorang jin, dan itu menurut aku kayak ngelegain banget, yeah, dan terharu gitu. Scene favorit aku waktu Princess Jasmine-nya lagi mengemukakan pendapatnya dia sambil nyanyi yang pas bagian terakhir juga. Merinding dia. Iya, Pak. I think it was so fun. It was really adventurous and I think that it is a really great movie. Apalagi aku ngefans banget sama Disney. I think kayak it's very sweet and kayak ada happy endingnya gitu. Jadi gak sad. Seru banget. Seru banget ya. Itu keren banget. Terus scene favorit kita apa ya? Yang lagi nyanyi. Iya. Yang naik karpet. Iya, keren banget. Baper banget sih filmnya. Kalau pesan moral itu yang kita dapat dari filmnya apa ya? Stay true to yourself aja sih. Tetap jadi diri kalian sendiri. Ya, terus kayak kalau kita punya pendapat, kita jangan diem aja, tapi kita harus fight for our opinion, kayak gitu. Gak boleh berbohong pada semua orang. Dan diri kita sendiri. Ya, jadi diri kita sendiri. No matter you have to stay faithful. Don't lose yourself and always be yourself. And no matter what clothing you wear, no matter what expensive thing you have, you always have to stick to yourself. Terima kasih Gadis, terima kasih Disney.